Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dennis Channel. Semoga teman-teman yang melihat video ini dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya, amin. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengaji skim code ya teman-teman pada dinding. Ini proses dasarannya atau base-nya ya teman-teman. Ikuti videonya sampai akhir, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang yang pertama melihat video terbaru dari Dennis Channel. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dan yang sudah mendukung Dennis Channel, saya ucapkan banyak terima kasih, semoga dimurahkan rezekinya, amin. Untuk pengolesan base-nya ini satu kali ya teman-teman, karena ini di dalam pabrik ya teman-teman. Kalau kita di dalam rumah, tembok rumah, kita base-nya dua kali ya teman-teman, karena ini di pabrik kita satu kali untuk base-nya teman-teman. Untuk pengerjaan acian skim coat ini dua orang ya teman-teman. Nah, kita dasari dulu dari atas sampai bawah ya teman-teman. Kalau dirasa sudah agak kering, baru kita nanti oleskan satu kali untuk finishingnya ya teman-teman. Bisa satu kali finish satu kali. Lah omah ngene piro pimpira lene kuwi gambar lho. Pisan banget ya. Finish pisan, bes pisan. Tapi roto lah. Lah kene lek sing ning Semedi ke kok pengen ngukes sih kowe kae. Semedi ya. Semedi Basuki karo Mangoyo ping loro finish lek ping telu Basuki walan. Kalau karo jalo apik kok. Semedi Bukit Gambir ke lho. Pisan. Apa pisan lho. Lah kayak gak sampel ping pindho. Bangunan aku bisa. Masa lek ping pisan. Penak kan. Pindho regane anu. Double tak. Regane double lek ping pindho. Lah aku kan muang kok, Pak. Ambune. Aku mang rono tengah hari sih. Esok rono tengah hari rono. Tapi menunya kayak duit ini tengah hari ora enak jangan esok mango sawi. Mana yang warung jangan sawi. Aku tuh warung sapi ini loh. Tunggu selesai sebuah goreng di ini. Sebuah goreng sa belum yang lalu. Piro? Karena lu telung ringgit. Aku mang itu telung ringgit. Doke kemak enak 10 lah gue jibo. Gue goreng ada 2 gemak 10, selong ringgit. Aduh, aku baca nih. Nek awan oke sing kono menu nih. Oke kantin sing aduh kono. Enak kono tadi. Ganti. Enak kono. Enak aduh kono. Enak aduh. Oh, plastiknya kan cilik loh. Jadi kruwoso. Kruwoso pahit kan. Kono susune oke kok. Sing gawe kono cah 6 gawe pinter sing gawe. Lah awan sing gawe cah 6. Wedok lanang 6 lek kono, banyune enak lek kono trano. Merah dua dong nih sih, bisa sampai dua. So, tanya orang, jaremu nyampe, nggak kok iso gue. Nyampe kok, aku ini sebenernya pengen posisi ini rengsennya sejajah kalau kancane kancane kalau kiwa kan tengen jadi tengen ngiwa nah itu kan ada lagi dia kan emang gak aku rasa kokono biasanya kalau ngelekasi kokono tangannya kan kiwa wah aku ralain gue nih nyuting ya lu sampe ganti kokono aku pak kosim. Lah ya, mau kasih orang kau tengen. Besok yang mau kasih buka bujung tuh kau ngesar sih. Tangan yang pater loh.
biasane wong lek lekase lek tangane sing dingge tengen iki lekase kopi wo sem. Lek tangane iki wo lekase kok tengen. Iso aku kok ana. Padu aku. Ya padha ae jane. Tapi kadung kulino ngono. Kadung wis kulino. Eh kan lekas lekasmu kok ngene ya, Sam? Trae. Eh ngowahi gawan bayi angel. Iki ku mau patoki tukang sor berarti Pak Usip. Lagi minus. Lah bime ora ya, Pak? Wah, tak kira wis esuk. Wah, dhuwur ora teko. Rawani mang dhuwur tak blek-blek iki tak anu. Tak tarik karo anu sing kono. Duh kurang apa ora? Wong anu masang staging ora didelok. Diomongi diomongi kan masang loro ya pasang loro. Ora wonge munggah sik ngetes ngene ora. Pokoke dipasang ngono. Andel lo. Lurus setengah ya. Ayo lurus setengah. Gue seneni Sabtu. Eh cuma aku istri seneni.